Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Langsung saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini ada Ayu Ting Ting dan Mom Aiting serta Bilqis sedang mau pergi ya ke sebuah pesta. Karena di sini terlihat sangat cantik Ayu Ting Ting dan Bilqis serta Umi Kulsumnya. Repost dari akun Instagram Setarwati. Selamat siang Ibu, Mom Aiting, Bunda Ayu Ting Ting, Bilqis yang cantik, cute, happy weekend. Di sini terlihat ya Ayu Ting Ting bersama dengan Bilqis lagi main HP, sedangkan Mom Aiting, wah pastinya cantik sekali. Mau kemana kah Ayu Ting Ting dan keluarga besar? Ternyata di sini Ayu Ting Ting sedang menemui sebuah acara pernikahan salah satu temannya. Dan di sisi lain di sini ada Robby Purba pemirsa. Wow, Ayu Ting Ting di sini terlihat sangat cantik ya. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, Robby Purba dan Anwar. Di sini terlihat ya ada Robby Purba nih yang selalu merhatiin tingkah dan gerak-gerik dari Ayu Ting Ting. Dan di sini Robby Purba mengatakan kepada Anwar bahwa ada calonnya tuh. Dia menuju ke Ayu Ting Ting. Wow, pertanda apakah ini ya? Robby Purba memang sangat mengagumi Ayu Ting Ting. Dan hari ini Robby Purba dan Ayu Ting Ting bertemu di pesta ini. Ada pembicaraan apakah antara mereka berdua? Seriuskah atau sekedar berteman? Kita tunggu kelanjutannya nanti ya. Sehat selalu untuk Robby Purba. Semoga Robby Purba bisa mengungkapkan isi hati yang paling dalam kepada Neng Ayu yang cantik jelita. Di sini Robby Purba dan Ayu Ting Ting serta keluarganya sedang makan bersama ya di satu meja di salah satu pernikahan sahabat dari Ayu Ting Ting dan Robby Purba. Tidak hanya Robby Purba, di sini juga ada Anwar, kemudian artis-artis lainnya. Di sini juga ada beberapa artis yang fenomenal. Wow, di sini juga ada Ayah Ojak lagi makan bersama. Semoga Ayu Ting Ting dan Robby Purba segera bisa memberikan kepastian ya kepada publik. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Oke sahabat, semua yang ada di rumah, kita doakan saja yang terbaik untuk Robby Purba dan Ayu Ting Ting. Jika memang niat Robby Purba baik, insya Allah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berjuang Bang Robby, semoga Allah mendengar semua jawaban doa-doa. Di sini kita bisa lihat nih Robby Purba sedang duduk berdua dengan Ayu Ting Ting. Sambil malu-malu, Robby Purba tak bisa mengungkapkan apapun. Tapi di sini tadi Robby Purba memberikan pernyataan bahwa Ayu Ting Ting adalah calonnya. Wow, senang sekali ya Ayu Ting Ting bisa dikagumi oleh seorang Robby Purba. Semoga kalian bisa bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan. Insya Allah jika Allah meridoi, semuanya akan berjalan dengan lancar. Doa terus ya Bang Robby, Ayu Ting Ting, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Tidak jauh-jauh di sebelahmu ada yang merindukanmu. Baju biru jangan sampai lepas. Semoga doa-doa Robby Purba untuk memenangkan hati Ayu Ting Ting dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat dikabulkan. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Doakan selalu Ayu Ting Ting dan semuanya selalu bahagia. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.